Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi para pecinta Toyota semuanya. Selamat pagi Auto Family. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Auto Shop Official. Nah, saya ada di interior New Agya facelift TRD varian dari Toyota Agya yang terbaru dengan tipe yang tertinggi ya. Nah, di mana pada kali ini saya akan menjawab atau menunjukkan bahwa audionya ini seperti ini dan ini asli ya. Dan di sini nanti kita bisa lihat apa sih keunikan audionya, head unit, fitur hiburan atau entertainmentnya, kita bisa lihat ya. Oke. Jadi selain dibekali dengan engine start stop, juga rear track untuk kaca spion beserta mirrornya ya. Juga ada steering switchnya di panel kemudi dan juga sudah mengadopsi cluster AC digital ya. Di head unit atau audio fitur hiburan entertainmentnya ini banyak sekali keunggulan. Oke, langsung saja ya. Dengan Mas Giri, New Palapa, Ramayana, Max Tune Pro ya. Oke, kita cek saja. Saya pause ya. Itu adalah fiturnya tampilan MP4 dari USB atau flash disk dengan video berresolusi 1080 HD ya. Jadi kualitasnya ini sudah super HD dan bisa lihat kualitas audionya di monitornya pun sangat jernih dan cerah ya. Oke, terus kita bisa juga ini. Oke, jadi Walaupun dari USB pun ketika seperti ini langsung nampak kelihatan visual videonya. Kalau kita balik ke menu utama, dia pun tidak akan pause atau bahkan mati. Jadi masih tetap ngeplay ya. Maksudnya tetap bisa dimainkan tuh. Enak kan? Nah, tetap bisa jalan. Oke. Dan uniknya atau luar biasanya, pengaturan audionya pun sudah sangat canggih. Jadi kita bisa mengatur equalizer kita sesuai selera. Ada ekspansi bassnya untuk memunculkan bass juga. Terus ini kalau misalnya standaran juga bisa ya. Terus ini efek suara. Nah, efek suaranya ini pun teknologinya nggak kalah dengan mobil-mobil, katakanlah misalnya Innovaras yang harganya bisa 2-3 kali lipat dari LCGC ini. Nah, kenapa saya atau mungkin banyak orang yang sepakat bahwa LCGC New Agya TRD facelift ini adalah LCGC paling canggih ya, dengan harga pun yang standar 150 jutaan ya, dengan fiturnya seperti ini. Oke. Oke, teman-teman, demikian mengenai jawaban atas pertanyaan Mas, apakah Agya sampean itu sudah enggak ori atau katakanlah sudah variasian? Oh enggak, ini masih asli ya. Masih asli dari New Agya facelift TRD, memang seperti ini pembawaannya. Bahkan lampunya ini pun bisa berganti warna ya. Ya. Nah. Oke. Nah, bisa berganti warna ya. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya channel Auto Shop Official ini bisa berkembang dan bisa memberikan info-info otomotif lainnya. Sampai jumpa. Hey there.